Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medi motor Vario ya. Ini mau ganti kampas, cuman ini sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di video itu ya, yang penyebab roda belakang seret. Sambil tak jawab di sini, sambil buka kampas. Kan sama sistemnya di roda belakang. Ini ya, kan ada yang tanya, habis diganti kampas kok malah seret mas. Nanti tak kasih contoh biar nggak seret, terus biar motornya enteng, terus sama remnya bisa langsung cakram ya, kayak seperti cakram gitu, langsung maset gitu. Ya ini nggak bisa keluar, tak kendor dulu nih, setelahnya udah mentok depan ini, setelahnya udah mentok depan. Di roda belakang seret tuh ada yang tanya, habis diganti kampas malah rodanya seret mas, remnya juga nggak enak, remnya kayak mentul-mentul gitu. Jadi kan itu ya, kalau kampas baru udah tremolnya udah kental, jadi dikasih kampas baru malah nyendat-nyendat gitu remnya, ya nggak bisa langsung masuk gitu. Tak jelasin kalau udah kebuka. Ini ya, ini kan tremol gentong tuh masnya kayak gini. Ini udah yang kena kampas, ini udah dalam, yang aslinya kan duluan sama seperti yang ini, yang luarnya ini. Jadi ini udah dalam, masnya udah gentong gitu kayak gini. Jadi kalau kampas baru kadang nyangkut di yang luar ini, jadi remnya nggak langsung bisa gigit yang bekasnya ini ya, yang halus gitu. Jadi harus dibersihin dulu, ini ada nggak rata, harus diratain dulu. Bentar tak ratain. Ini sambil dibersihin dulu ya. Sambil dibersihin, terus nanti ini diratain. Ya nggak terlalu rata, yang penting itu rata. Ya agak rata, terus yang paling penting itu harus bersih biar nggak seret nanti. Terus nggak seret, jadi motornya endang, pengeremannya juga enak. Ini ya, tinggal ini bersihin yang bagian yang harus kena kampas, nanti bisa direm dan nggak rata. Ini dibersihin pakai amplas ya, tapi bersihnya nggak kayak gini. Kalau pakai tangan gini nanti nggak rata, malah nggak enak, makin nggak enak nanti. Kita taruh di sini ya. Ini kan mau diganti, jadi nggak apa-apa kalau dikasih amplas. Kayak gini. Sudah dipasang, nanti yang bersihin biar mesin sendiri.
kan. Bentar ya, kurang longgar ya ini tak mundurin. Iya, sambil dinyalain mesinnya, kita sudah dipaksa. Iya, jadi rata. Besi juga yang luarnya kena ampas, tapi coba kita coba sekali lagi. Ini udah kena, ini udah rata ya. Tadi kan yang sini gendong pas satu kampas, ini tinggal kita lakukan lagi, kita ampaskan lagi. Ini ampasnya udah pas, tinggal bagian yang dalam. Jadi kita pakai separuh aja, nggak usah full ya tadi. Ya bersih ya, nanti remnya juga enak pastinya. Jadi kalau tromolnya rata, nanti kampas baru kan pastinya rata, jadi langsung maksud gitu pas di rem, nggak pakai acara nindat-nindat itu ya. Kalau pas dulu kita ganti baru kampasnya, ini kan tadi seru ganti udah dalam, tahu sendiri tadi setelahnya mantap depan. Langsung kita pasang aja. Udah kepasang ya, ini kan rata, terus kampasnya rata, kalau remolnya rata pasti remnya enak. Jadi kalau kampas baru remnya nggak enak, itu masalahnya di tromol biasanya, tromolnya nggak rata. Nah, susah. Thank you.
mudah ya, tinggal nyetel aja engkol biar pas sama handle. Ini kan masih dalam. Burung-burung besarnya langsung ini. Ini tuh ya. Tewas tes. Dapat nih romer, mas. Coba lagi ya, lebih lama ya. Kita cek aja ya, udah kepasang semua. Ini ngomong sing ijo. Kita cek pengirimannya. Bisa dilihat di putaran roda nanti tak. Mau roh itu, aku tidur di pengirimannya udah enak ya, udah langsung set. Tinggal dicoba jalan, udah beres, udah gitu aja yang bisa saya berikan menjawab pertanyaan yang ada di video bawah ya, yang di penyebab roda belakang seret, ya itu aja tipnya, kalau ganti kampas baru biar nggak seret, terus biar remnya enak, nggak nyendat-nyendat ya, kayak gitu tadi caranya. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.